Okey, dan bahan-bahan untuk membuat mi sup daging kita hari ini adalah yang pertama, satu bungkus mi basah yang telah dicelur 3 minit ya di dalam air mendidih dan dituskan airnya. Setengah mangkuk ataupun 250 gram daging segar, daging lembu. Setengah mangkuk ataupun separuh biji lobak merah dipotong untuk mudah makan . Setengah jambak sayur brokoli buat sama juga potong. Bunga kobis setengah mangkuk juga. 2 batang sawi potong macam ni. 1 biji tomato diiris terpulang pada anda. 3 helai daun limau purut, nah ni nak bagi wangi . Buang dia punya urat tengah tu . 2 tangkai daun sup dicincang. 2 batang serai diketuk. 2 kiub pati lembu . Ini adalah halia 1 inci dikisar bersama separuh ataupun setengah labu bawang besar dan 1 biji bawang putih . Kisar halus . Ini bawang goreng . Kalau nak wangi gunakan bawang siam . Bawang merah siam tu iris nipis dan goreng. Okay, seterusnya 1.5 liter air tapisan. Tengoklah kalau kuah tak cukup boleh tambah sehingga 2 liter. Yang terakhir adalah garam setengah sudu ke 1 sudu teh. So, nanti sebelum kita hidang kita akan rasalah, kalau tak cukup baru kita tambah. Okey, kita akan mula masak. So kita akan didihkan air terlebih dahulu . Okey, baiklah, air kita dah mula mendidih. So kita akan masukkan 2 batang serai dan 2 kiub pati lembu. So kita akan larutkan pati lembu ni dah terlebih dahulu . Okey, kiub pati lembu kita dah larut. So sekarang kita akan masukkan bahan kisar kita iaitu halia, bawang putih dan bawang merah. So kita akan didihkan dia . Okay, kuah kita telah mula mendidih. So, kita akan masukkan daging. Okey, kita akan rebus daging ni untuk tempoh sekurang-kurangnya 15 ke 20 minit terlebih dahulu . Kita nak daging ni empuk ataupun separa empuk sebelum kita masukkan sayur yang lain. Okey, sementara menunggu daging empuk, kita masukkan daun limau purut. Maknanya daging kita dah separuh empuk. So, kita akan masukkan lobak merah . So, sebab lobak merah ni dia agak keras. So, kita masukkan lobak merah terlebih dahulu lah. So,
So kita akan didihkan lagi 10 minit. Okey, kemudian kita akan masukkan sayur-sayur lain ni. Bunga kubis, brokoli, sawi. Tomato. Okey, kita akan biarkan dia mendidih ya. Ataupun kita akan biarkan sehingga semua sayur dan daging ni lembut ya. Okey, baiklah, sayur kita, daging semua dah empuk. So kita boleh masukkan bahan-bahan kita yang terakhir ada juga daging apa ni? Bawang goreng, maafkan saya, daun sup, okay, juga garam okay, garam ni saya cuma perlukan separuh ataupun setengah sudu teh. Okay, kita kacau sebentar dan kita dah boleh hidang lah. Okeylah, baiklah anda semua. Inilah kita punya hasil, kita punya mie sup daging kita hari ini. So, semoga resipi ini bermanfaat buat anda semua. Yang dahulu bersaya, jangan lupa like, subscribe, share dan tekan butang loceng tu supaya anda tidak terlepas resipi-resipi yang pastinya menarik selepas ini. So, sehingga bertemu lagi di resepi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.